Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Di video kali ini adalah video eksklusif konten. Seperti biasa, eksklusif konten gue akan mereview gear atau gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Fender Mexico Standard FSR Anniversary Fender ke-60 tahun. Ada ini ya nih, platnya gitu. Ini warnanya cukup rare, udah jarang banget ada. Warna apa nih Bang Idam ini? Abu-abu ya. Ya, abu-abu apalah begitu. Abu-abu langkah katanya, dengan maple neck. Dan gitar ini kondisinya itu player condition ya, atau pemakaian pemain player. Jadi ada relik-relik, banyak-banyak relik-relik seperti ini. Dan dia juga udah refret pakai jumbo fret nih. Langsung aja ya kita review ya, tapi kondisinya semua aman, dijamin aman semua. Truss rod berfungsi lancar dan ini udah di setup dan diganti senar baru. Diganti senar baru dan partnya semua masih original, cuma saddlesnya udah diganti. Jadi seperti ini kondisi gitar yang udah laku ke Lampung, Metro Lampung. Jadi abis ini mau di packing dan dikirim, nggak lupa nih. Mungkin teman-teman ada lihat, ih apaan nih merah-merah dipakai Bang Freddy. Nah ini nih, ini tasnya anak band nih. Theodore. Oke, jadi teman-teman nih yang mau beli tas ini nih bisa langsung ke Instagram Theodore_Indonesia. Nanti keterangan lengkap ada di deskripsi ya. Ini keren banget, gue juga pakai. Ini tasnya anak band nih. Jadi Theodore, thank you Theodore udah support Bang Bong TV. Dan teman-teman yang mau beli Theodore boleh banget langsung ke Instagramnya, nanti gue simpen di link di deskripsi. Oke, kita langsung aja ya review Fender Mexico Standard tahun 2006 anniversary ke-60 tahun Fender. Alder body, maple neck. Ini clean soundnya dari pickup neck. Fender emang udah khas banget deh, apalagi Meksiko gainnya terkenal lebih gede ya Meksiko. Oke, ini neck and middle-nya. Twangy banget, men. Oke, ini di middle-nya. Middle and bridge. Agak sedikit false nih. Baru diganti senar baru soalnya. Biasa kalau lo beli gitar di Bang Bong Music Bekasi pada khususnya, gitar yang lo terima itu kondisinya udah siap pakai aja, udah kita setup, kita ganti senar baru dan sampai ke tempat lo langsung jreng aja asoy. Boleh Bang Doi? Karena dimundurin dikit katanya biar kelihatan tas-tas Theodore-nya nih, kata Bang Do ini. Oke, ini di bridge masih clean. Sedap banget, gua kasih drive-nya ya. Drive-nya gua ambil dari ampli juga, jadi gua pakai ampli HK Attack 50 untuk clean dan drive. Drive gue juga langsung hajar pakai
ampli aja. Ini gue kasih drive-nya dari Pick Up Neck. Anjir, enak gak Dam ya? Jadi kalau lo pakai single coil gini, kan ini kan lumayan gede gen. Lo tinggal kurangin volumenya, lo akan dapat crunch-crunch. Itulah enaknya single coil. Dynamicnya enak pickupnya soalnya. Seger. Ini di pickup neck and middle. Kecilin dikit volumenya. Oke, ini di middle-nya. Middle and mid. Woo! Terakhir di bridge. Bridge itu kalau lo mainin drive paling seger di bridge. Anjir. Jadi gitar ini sekali lagi udah laku ke Lampung, Metro Lampung, dan akan dikirim hari ini. Dipastiin aman dan siap pakai semua. Walaupun kondisinya banyak relik, tapi dipastiin aman, siap pakai. Lu bisa denger soundnya juga dari clean sampai drive-nya. Pokoknya beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, sekali lagi dijamin aman dan siap pakai. Oke, teman-teman, sekali lagi nih, kalau buat teman-teman yang minat misalnya sama gitar yang ada di Bang Bong Musik Bekasi, langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi jangan nanya-nanya harga di sini, Bang, berapa Bang, masih ada gak? Lebih baik langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena keterangan lengkap ada di situ semua, dan di Instagram kita update setiap hari seputar gitar. Takutnya pas lo nonton video ini nanya, Bang, masih ada gak? Tapi lo nontonnya udah setahun kemudian atau beberapa minggu kemudian udah nggak update lagi, men. Update terbaru langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, teman-teman, thank you. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang mau cari tas Theodore nih, langsung ke Instagram Theodore_Indonesia. Dan bilang aja belinya pas lihat video ini nih, video di Bang Bong Musik Bekasi atau di Bang Bong TV, lo akan dapat harga khusus. Keren banget, bahannya asik banget. Mantep banget, men. Ini gue pakai nih. Dan ini made in Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau order via Tokopedia, Shopee, bisa langsung ada kode promo di link di deskripsi. Nanti gue tulis ada kode promonya. Jadi kapan lagi lo dapetin tas keren ini nih? Mantep banget. Promo juga, men. Oke? Thank you sekali lagi. Dan teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar atau mau minta di review,
Bang, reviewin gitar apa gitu, pedal, ampli, atau apapun itu, komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Nggak lupa, kalau mau beli bass bisa ke Doi Music nih, ini bassnya nih. Ya kan, Bang Noy? Betul. Betul sekali, mantap.